Dari 20 THM yang ada di Kota Balikpapan, masih ada sejumlah THM membandel yang tak menerapkan protokol kesehatan. Hasil ini didapat dari razia yang digelar pemerintah Kota Balikpapan dalam sepekan terakhir. Sedikitnya ada 4 THM di Kota Balikpapan yang didapati membandel. Keempat THM diminta untuk penuhi standar operasional yang diberikan Pemkot untuk kembali beroperasi di masa pandemi. Di antaranya seperti menjaga jarak dengan membatasi jumlah pengunjung 50% dari kapasitas ruangan, menggunakan masker, dan menyediakan tempat cuci tangan. Masih ada yang harus diperbaiki. Masih ada 4 atau yang masih harus dibenahin, belum memenuhi protokol kesehatan. Masih 60% belum buka katanya, itu dari 20 lebih tempat hiburan 60% katanya belum buka. Yang buka ada yang sudah bagus, ada yang harus dikawal kembali, itu disempurnakan protokol kesehatannya. Iya misalnya tempat cuci tangannya, menjaga jaraknya masih harus di. Dari Balikpapan, Lupin Ajis, iNews melaporkan.